kok di situ ada foto merah gitu? Serem banget sih, matanya merah, matanya belok sebelah gini ya. Gini. Oke, kayak apaan tuh? Apaan tuh? Menarik, menarik. Kok pintunya merah begitu ya? Coba kita masuk ya, gue penasaran cuy. Coba kalau kita samperin dia ya, apa yang akan terjadi? Halo? Bayangkan, kamu ada di sebuah apartemen yang memiliki elevator. Kamu akan menuju ke lantai pertama. Setelah masuk ke dalam lift, lampu tiba-tiba berkedap-kedip tidak jelas. Ternyata, kamu berada di lantai yang salah. Lantai yang berisi psikopat yang gila. Terima kasih kepada Bagus Al Rashid yang sudah komen di video sebelumnya. Ayo dong yang lain juga komen biar nanti aku taruh komen kalian di video aku yang berikutnya. Oke, lanjut. Baiklah, wrong floor atau salah lantai. Langsung saja kita play ya. Oke, di sini langsung kita mulai. Di sini ada nomor 8 ya. Kalau dibalik ada bulat di kanan dan kiri. Waduh. Oke, kita harus lantai kemana? Gue nggak tahu. Atau mungkin kita naik lift kah? Oke, ini dia ada liftnya. Oke, kita botak ternyata teman-teman orangnya. Apakah kita manusia tuyul? Oke, kita disuruh lantai berapa ya? N4B ya, lantai 4 kah? Coba lantai 4 ya. Oke. Coba ya, coba kita lantai 4 sih. Gue gak tahu kita harus kemana ya. Oke, kita coba ya, mungkin satu-satu kita coba lantainya ya. Gue gak tahu harus kemana. Oke. Di sini ada bata, teman-teman. Liftnya gak benar ya, kagak beres benar. Tadi pesan gue mencet. Oke, menarik. Tadi pesan gue pencet lantai 4 ya. Tapi kenapa tiba-tiba ke lantai 1 abis itu ke basement? Waduh. Di sini ada lampu. Waduh, gelap banget gak? Gak ada ini lagi cahayanya. Oke, di sini ada lampu. Ih, gelap banget. Bisa kita ambil kah lampunya? Oh, gak bisa. Lampunya gerak sendiri, cuy. Oke, menarik. Gak tahu ini apa, lonceng buat kebakaran ya. Oke, mungkin kita kesini kah? Kayak ada suara nafas, sumpah. Ih, gelap banget. Gak ada center apa? Oke. Terus, gue takut sama bayangan gue sendiri. Gue kira apa, anjir. Oh, atau mungkin kita panggil liftnya lagi. Ini tuh turun om. Oh, katanya kita harus nyari elevator generator ya, kayak buat pembangkit listrik gitu. Oke, ternyata gue menemukan suatu ruangan rahasia ya. Ternyata di sebelah kanan elevator ya, cuy. Oke, coba kita bakal masuk. Situ ada cahaya. Oke. Ada tikus. Halo tikus. Tikus. Silakan menemani aku ya. Oke, di sini kenapa ada mayat manusia, cuy? Udah membusuk ya, botak juga sama seperti kita, cuma pakai kolor doang. Bisa kita makan kah? Ada kecoa juga di situ. Oke, kasihan ya. Coba kita masuk sini kah? Benar gak? Gelap banget asli. Oh, itu tuh, itu ada cahaya biru ya. Cahaya biru selalu menuntun aku ke jalan yang benar. Oke. Waduh, kenapa ada suara detak jantung? Siapa itu? Lalu detak jantung kita makin kenceng. Ini ada pintu merah, biasanya tanda buruk ya kalau pintu merah itu. Bentar, kayak ada suara orang lagi makan sih. Kanibal, kak kanibal. Di sebelah sini. Coba kita, oh bisa kita ambil ya. Oke. Center bisa kita ambil. Di sini ada sesuatu kah? Gak ada, oke. Di lemari sini ada sesuatu kah? Ada mata, anjir. Ada mata, cuy. Ada mata. Oke, halo mata. Ada mata. Keren. Menarik. Mata monster kah itu? Ada orang. What the fuck is? Apa anjir itu? Oke, menarik. Kita kasih omaga dulu. Omaga. Oke, kita sudah dapat time center, berarti kita harus mencari generator ya. Oke. Di sini kah generator? Gak bisa cuy. Atau di sini? Oh, itu dia. Oke, ini dia. Kencang banget cuy, aduh volume di gua. Oke. Di situ. Oh, itu tuh di sebelah kanan ya. Oke. Itu dia, berarti kita harus mencapai ke sana. Terus di sini apa? Bahaya, sangat berbahaya. Oh, di sini ternyata tinggal seorang maniak ya. Oke. Maniak apa tuh?
Maniac SpongeBob kah? Oke, ini ada Coca-Cola. Bukan Coca-Cola, nanti nyebut merek, oke? Di sini kayaknya maniaknya tidur di sini ya. Bau banget, dia juga tukang merokok sepertinya. Oke, di sini ada lemari. Ada mata kah? Nggak ada. Oke. Keren, menarik. Ntar di sini dia ee di sini ya kayaknya. Oke. Bisa kita ambil kayaknya nggak bisa ya. Oke, ini apa nih? Ada lubang cuy, ada lubang. Oh, kita harus menemukan crowbar ya. Oke. Siapa itu anjir? Gilang, cok. Oke, itu creepy sih. Kayaknya dia bakal ngebukain pintu tadi ya sebelah kanan sini. Oke, benar. Didobrak cuy sama dia, kuat banget ya. Masa kita harus ngikutin maniaknya sih? Konyol banget kayak gitu. Betapa bodohnya ya karakter kita. Coba kita ke sebelah kiri bisa kan? Gak bisa, bisanya ke sebelah kanan ya. Anjir, ngapain cuy dia? Gak boleh kita deketin ya. Ada crowbar kan di sekitar situ. Permisi. Coba kalau kita samperin dia ya. Apa yang akan terjadi? Halo? Oke, ternyata animasinya seperti itu ya. Oke, gamenya error ya. Kita nge-crash. Oke, kita kembali lagi ke sini. Jangan mencoba animasi-animasi aneh ya. Pokoknya dia megang biji kita, habis itu kita mati. Animasinya kayak gitu ya, oke. Dia ada sebelah kanan, kita nggak boleh samperin dia. Ingat, nggak boleh samperin dia. Tapi kalau misalnya kalian pengen samperin, silakan samperin sendiri. Aku tidak mau ya. Oke, ini dia. Ada catatan di sini, surat cinta. Dia dikecewakan. Digembok cuy. Behind the... Oke, kodenya katanya di belakang lemari merah. Oke, berarti kita harus balik lagi dong. Ngilang cuy dia. Dia ngilang ya? Di atas kan nggak ada? Oke. Nggak ada apa-apa di sini. Siapa tahu ada sesuatu ya. Posisi mayatnya berubah gitu. Kok dia berubah gitu posisinya cuy? Hidup jangan-jangan ya. Oke, jangan-jangan dia hidup. Hah? Oke, nggak hidup. Bentar, tadi pesan nggak ada ini deh. Iya nggak sih? Perasaan nggak ada ini dah. Nggak ada ee di sini dah. I don't know. Oh, itu dia. 0661. Tapi kan dibalik ya, jadi 1990. 1990. 1990. Ingetin, 1990. Oke, shh. Kayak ada suara nafas gitu ya, nafas bau mematikan. Mania, kamu jangan makan jengkol ya atau makan pete. Nanti aku jadi mati duluan karena nafas kamu. Dari sebelah kiri cuy suaranya. Sebelah kiri, ya sebelah kanan enggak? Mbak, enggak. Oke. Okay. Oke, okay, kita sebelah kanan. Situ ada dari situ cuy suaranya. Oke, okay, dari pintu aneh ya. Ada yang ngetok-ngetok pintu. Jangan bisik-bisik nanti aku nafsu. Ter 1990. Kecik. Ini gimana cuy? 1199 GC 0. Masuk cuy, masuk, jangan nengok ke belakang ya. Mbak. Enggak ada. Oke, enggak ada. Nyeremin cuy, jangan nengok ke belakang ya. Oke, ini dia crowbar. Oh, bukan itu crowbarnya. Crowbar. Nah, ini dia crowbar, banyak banget ya. Kita bisa ngambil 3 crowbar enggak? Enggak bisa ya. Oke. Enggak apa-apa. Menarik. Ada suara pintu cuy dari kiri ya. Pintu. Oh my god dulu. Oh my god. Kok pintunya merah begitu cuy? Kok pintunya merah begitu ya? Serem banget. Masuk kah? Masa masuk sih, konyol banget. Coba kita masuk ya, gue penasaran cuy. Tapi perasaan gue gak enak cuy kalau masuk. Masuk aja deh, gue penasaran cuy. Oke, masuk. Apa yang ada, kursi mematikan? Kursi interogasi kah? Oke, gak ada apa-apa cuy. Gak ada apa-apa ya. Gak terjadi apa-apa. Serem banget sih, warna merah gitu ya. Ada teriakan maut gitu cuy. Serem banget, gak jadi. Bukan gak jadi sih, emang gak terjadi apa-apa ya. Oke. Nah ini dia sebelah sini. Kita buka dengan crowbar. Oke, berhasil. Dan kita nyalakan generator. Oke, nyalakan kah? Nyalakan semua. Dan berhasil. Kita lagu tenang dulu ya. Manjay. Bentar. Kok di situ ada foto merah gitu? Jangan foto yang di sini ya?
foto maniak itu kok ada di situ? Coba aku penasaran. Foto maniaknya ada di sini. Serem banget cuy, matanya merah, matanya belok sebelah gini ya. Gini. Oke, kayak apaan tuh? Apaan tuh? Menarik, menarik. What the fuck? What is that? Maniaknya di belakang kita. Oh, fotonya hilang cuy. Hey, fotonya hilang. Gila, fotonya hilang. Kok di sini ada lemari? Kayak kaki ayam gitu ya. Oke, kita fokus ke tujuan ya. Kita harus naik elevator. Oke. Maaf, aku tidak berniat mengganggu kamu ya. Oke, permisi. Aku mau naik lift. Aku masih mau hidup. Aku gak mau mati. Di belakang dia ada apaan tuh? Dia ngumpetin apaan ya? Siapa di sini cita-citanya yang pengen dibunuh sama maniak ini? Oke. Kita masuk ya. Gak bisa cuy. Lama banget liftnya. Gece. Oke, dadah. Aku gak mau ketemu kamu. Oh, oke, kita dibiarkan hidup oleh maniak itu ya. Shit man, that was so creepy bro. The cuff. Oke, akhirnya selesai juga ya. Oke, gue gak mau mencoba mati soalnya pasti animasinya itu memegang. Oke. Baiklah, itulah gameplay. Siapa itu? Baiklah, itulah gameplay dari Wrong Floor atau Salah Lantai. Jangan sampai kamu dijebak oleh maniak yang gila ya. Oke, sampai jumpa.